Assalamualaikum guys. Okey, dah sampai dah. Aku punya barang yang aku order dekat Shopee. Yang ni sebenarnya helmet. Helmet aku rasa lain daripada yang lain. Jom kita unboxing. Aku ingat ke dia punya packaging ni macam dalam kotak kan. Rupa-rupanya macam ni je. Ha. Okey lah guys. Janji. Okey, tak rosak. Ni guys. Ha, macam mana guys dia punya rupa guys. Okay, dalam kiraan 3 1 2 3. Tara. Ha. Ini dia punya helmet Street Fighter punya style. Okay, dia ada beberapa part lah yang kita perlu pasang. Jadi sebab apa aku ambil helmet ni? Okay, apa yang pertama kita perlu pasang adalah dia punya atas ni. Dia punya material plastik, tapi aku tak pasti kot atas nampak macam okey lah. Okay, kita just masuk je kat sini. Biar dia bunyi klik. Sini pula. Okey. Okey, ngam. Tadi dia ada visor. Visor ni kena tarik dua-dua barulah cun. Kalau tak, takut rosak lah. Model dia TS5. Okey, dari segi ni dia macam, tapi okey lah bagi aku, ringan. Ha, jom kita pakai dulu. Kita pakai secara biasa dulu. Aku mula-mulanya rasa macam M tu besar kan. Rupa-rupanya kecil je M ni. Tapi tak apa, kita boleh adjust sebenarnya. Okey. Ini kalau kita pakai secara biasa. Macam mana nak tutup dia? Macam ni guys. Lawa tak guys? Okey, ini dalam keadaan biasa. Okey. Pandangan sebelah sisi. Dia macam ni lah guys. Dia macam Street Fighter. Yang specialnya guys. Mari nak cerita guys. Ini guys. Dia ada cover guys. Inilah kemungkinan aku salah ambil saiz. Saiz yang sebetulnya bagi aku L kot. Ini aku ambil M. Tapi biasanya beza helmet ni bukan pada body ni sebenarnya. Dia lebih kepada padding yang kat dalam tu. Maksudnya kalau korang saiz M, dia akan tebalkan sikit lah. Macam mana guys? Ini dia punya apa, sudut pandang helmet Street Fighter yang aku beli dekat Shopee. Macam mana guys? Okey, tak boleh lah aku bawa motor, skuter. Skuter pun dah okey dah. Okey, dari segi rintangan angin ni dekat sini dia tak ada apa ni, cover lah. Biasanya kalau kita beli helmet and full face ataupun Zeus helmet, aku ada Zeus helmet, dia ada kain lah dekat bawah ni, dia ada cover sikit. Yang ni dia tak ada langsung. Kalau pakai macam ni bagi aku dia agak panas sikit lah. Jadi korang kena, mungkin kena buka sikit lah. Cumanya dia tak ada cover apa-apa. Kat sini lah mungkin dia ada airflow. Dia ada clip kat sini untuk waterproof. Okay, dari segi kat dalam ni bagi aku nampak okey. Macam kelakar lah pula kan. Korang rasa macam mana dengan helmet ni? Okey ke tak? Ini pandangan tepi dia lah. Nak buka dia. Okey, senang. Okey, dari belah tepi dia memang lawa lah. Cumanya untuk klip ni dia tak boleh buka satu. Biasanya kalau kita pakai full face, kita boleh buka satu ni kan. Tapi yang ni tak boleh. Kena buka dua-dua. Jadi cantik tak guys? Wah. Nah, hati-hati. Okey, ini dah. Kalau aku pakai secara biasalah. Okey, jadi ini guys. Bila aku pakai secara biasalah. Okey, kalau kita nak pakai chin mount, dia ada clip dekat sini. Kita kena masukkan betul-betul lah. Biasa kalau nak masuk betul-betul ni kena tengok ni lah, side mirror kan.
macam ni. Ha, biar dia bunyi klik, barulah betul-betul masuk. Jadi macam mana guys? Okey tak helmet ni? Okey, untuk harga dia dalam 150 lebih, tak lebih 170 lah. Ha, dia ada beza harganya, dia pada visor je. Korang ambil visor yang jenis macam kilat-kilat sikit, ha, dia akan lebih mahal sikit lah. Macam aku ni, aku pakai yang smoke. Jadi okey lah, dia punya pandangan pun clear lah walaupun dalam gelap. Jadi aku rasa itu saja. Ha, jadi korang yang berminat nak dapatkan helmet macam ni, korang boleh tekan link dekat bawah yang aku dah siap-siap letak. Terima kasih kerana menonton.